Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita berada di segmen terakhir ini. Seperti kita katakan tadi, untuk kita memperkatakan tentang seni silat ini, bagaimana kita memperkasakan seni silat yang menjadi salah satu warisan seni budaya kita. Ya, jadi bercerita lebih lanjut berkenaan dengan warisan seni silat ini, kita bersama-sama dengan Dato' Adi Wijaya Abdullah yang dipertua Pertubuhan Seni Silat. Silat Seni Gayung Malaysia. Okay. Sihat, Dato' ya? Terima kasih bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih juga daripada Pertubuhan Siak Seni Gayung Malaysia. Kerana sudi menerima ataupun mengizinkan kita berada di dalam Selamat Pagi Malaysia. Kerana salah satu, ya Datuk, sebenarnya salah satu objektif kita menjemput Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia ini ialah kita ingin memperkasakan kerana kesedaran ataupun mereka yang mempelajari silat ini tidak ramai. Ya? Khususnya untuk golongan orang-orang muda ni. Jadi itulah kita nak jemput Datuk sendiri. Bagaimana agaknya pada waktu ini kita nak memastikan si seni ini tidak dilupa zaman, tidak dilupakan orang-orang muda. Syukur Alhamdulillah. Kalau masih ada lagi keinsafan ataupun keinginan pihak-pihak tertentu untuk melihat silat ini diperkasakan di tanah air kita sendiri. Dan kesempatan ini saya ambil, saya rasa saya tidak terlewat lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali silat seni, ahli-ahli silat seni gayung Malaysia dan juga ahli-ahli silat yang ada di seluruh tanah air, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri dan mohon ampun dan maaf bagi daripada Pertubuhan Silat Seni Gayung. Mengenai memperkasakan seni silat warisan Melayu ini, memanglah bukan sekadar orang luar daripada kotak Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia, tetapi di dalam Silat Seni Gayung Malaysia ini sendiri pun kadang-kadang terasa terkilan kerana kita sentiasa menggerakkan aktiviti kita untuk memastikan bahawa silat seni ini, seni silat ini warisan daripada orang Melayu ini tidak terkubur begitu saja. Sebab kita juga merasa terkilan, kadang-kadang kita membuat beberapa promosi untuk memperkenalkan ataupun mengejutkan ataupun menggerakkan ahli-ahli ataupun orang-orang rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, untuk mempelajari silat ini. Tetapi dalam masa sama itu kita juga merasa kecewa ataupun merasa tekilan melihat ada di kalangan rakyat Malaysia ini merasakan silat ini rendah dia punya standard tu. Dan mereka lebih berminat untuk mengambil atau mempelajari seni mempertahankan diri di luar negara. Sedangkan kita dalam Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia dapat diterima oleh orang-orang di luar daripada Malaysia. Dalam Pertubuhan Siak Gayung Malaysia, kita mempunyai di luar negara ada 13 negara. Contohnya di France, di UK, di negeri-negeri timur seperti Tunisia dan sebagainya. Mereka tu menerima silat gayung dan memang mau mempelajari silat gayung ini. Dan dia ketinggalan juga mereka ingin tahu apa itu silat. Dan bagi saya, silat dan Melayu tak dapat dipisahkan. Silat adalah Melayu dan Melayu itu adalah silat. Kenapa saya katakan sedemikian rupa? Kalau kita pergi ke negara Eropah, kita tunjukkan silat, orang tahu itu adalah seni mempertahankan diri Melayu. Dan apabila mereka melihat Melayu, bahkan mereka tahu seni mempertahankan orang itu adalah silat. Maka itu saya berani mengatakan bahawa silat itu ada Melayu dan Melayu itu adalah silat. Jadi Datuk, mungkin kita tengok bagaimana nak memberi kesedaran kepada generasi muda ini. Kalau kita perhatikan, seolah-olah fungsi silat pada masa kini tu dah berubah. Kalau dulu mungkin kita kata itulah satu-satunya seni untuk kita mempertahankan diri. Tapi sekarang ini sukar kalau nak tengok silat itu digayakan mungkin di majlis-majlis perkahwinan, ada majlis tertentu. Jadi nak jadikan ia menjadikan ia masih lagi relevan di kalangan masyarakat kita itu bagaimana? Mungkin inisiatif dilakukan oleh pihak Silat Seni Gayung Malaysia. Pihak pertubuhan sentiasa
menggerakkan aktiviti-aktiviti untuk menyedarkan ataupun meminta agar orang Melayu itu mempelajari silat itu. Sebab kalau kita tak lakukan perkara sedemikian rupa, kita hanya mengutamakan seni mempertahankan luar negara, ini akan bermasalah di masa hadapan. Betul. Anak cucu kita akan tertanya-tanya, yang mana satu seni budaya, seni silat bangsaku. Kalau kita mengajukan hanya mengajar ataupun mempersembahkan seni yang kita import, bahkan mereka akan mengatakan, anak cucu kita di masa hadapan akan mengatakan itulah seni mempertahankan diri mereka. Bahkan itu silat gayung sentiasa bergerak, gerak dan bergerak. Kalau tak dapat cara macam ni, kita buat cara macam ni. Tak dapat cara macam ni, kita cara macam ni kita buat. Dan itulah saya katakan tadi, saya syukur Alhamdulillah pihak RTM telah dapat memberi ruang dan peluang kepada kami untuk mempromosikan silat gayung ini. Kita sudah banyak dikenal, terkenal di seluruh negara. Silat orang tahu, akan dicarinya dulu adalah silat gayung. Dan silat ini adalah satu badan yang cuba membantu, yang cuba membantu kerajaan untuk membantu anak-anak muda di tanah air kita ini mengelakkan daripada gejala-gejala sosial seperti dada, mak rempit dan sebagainya. Tetapi pertubuhan silat seni gayung memang mengakui kita tak dapat membantu untuk menghapuskan gejala-gejala sosial itu, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan perkara-perkara yang terjadi di kalangan anak-anak muda kita. Okey, tadi Datuk katakan silat ini juga mendapat perhatian di negara-negara Eropah, ya, macam tadi Datuk katakan. Tapi kalau kita lihat di negara kita di peringkat sekolah, memang setiap sekolah ada juga membuka persatuan silat dan juga seni kelas mempertahankan diri yang lain. Tetapi apa yang menjadi persoalannya, ramai anak-anak muda mungkin mengapa agaknya mereka kurang untuk meminati silat ini, tapi ada yang lebih kepada karate, taekwondo yang bukan asal dari Malaysia tapi tidak bukan kepada silat. Mungkin apa kekurangannya di situ, kesilapan kita sendiri ke ataupun kesedaran kita sendiri yang kurang berkenaan silat. Kepayahan juga untuk belajar silat itu. Jadi bunga dia, jurusnya kan. Sebenarnya kalau dikaji, saya sendiri, saya mengaku, saya sendiri pernah menganggotai satu badan seni mempertahankan diri. Tetapi apabila saya sendiri sebagai seorang Melayu yang beragama Islam menilai sendiri apa yang ada di dalam seni mempertahankan diri tak sama dengan pertubuhan silat gayung ataupun silat-silatnya ada. Sebab di dalam pertubuhan silat gayung terutama sekali adalah kita mengajar dan berteraskan kepada keislaman. Kita mendidik anak-anak murid kita ataupun didik orang-orang silat itu supaya menjadi seorang ahli silat yang berpegang kepada ajaran Islam dan sebagainya. Itu yang kita ajar. Dan mengenai di sekolah-sekolah kurang minatnya, sebenarnya kita selalu juga meminta bantuan daripada pihak sekolah. Seperti mana kita adakan program satu sekolah satu silat. Itu untuk membantu kita mempromosikan silat ini. Sebab dan tidak ketinggalan juga, kita meminta agar ibu bapa itu memainkan peranan untuk menarik anak-anak mereka bersilat. Itu saya katakan tadi, kalau orang Melayu, maka dia haruslah mempelajari silat. Sebab Melayu itu adalah silat, silat itu adalah Melayu. Tidak boleh lari. Tak boleh lari. Itu satu hazanah, khazanah yang kita pertahankan. Itu warisan anak-anak ini. Seperti bagi contohnya, kita di tanah Melayu terkenal dengan Hang Tuah, Hang Jebat. Sebenarnya bukan disebabkan Hang Tuah. Tetapi disebabkan kepakaran dia di dalam silat. Bahkan dunia mengenalkan itu, siapa itu Hang Tuah. Hingga ke saat ini, masih lagi kita mempunyai kekuatan itu di dalam silat. Baik, terima kasih banyak-banyak Dato' Adi Wijaya Abdullah yang dipertua Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Dato'. Sekali lagi selamat Hari Raya. Sebelum itu kita menjemputlah kepada kita menyeru siapa saja yang melihat program ini untuk menjemput
kita ada membuat satu rumah terbuka. Okey, bila tu? 28 hari bulan. Kamis malam Jumaat di Wisma Gayung, Jalan F Kampung Pandan. Okay. Kita jumpa semua sekali lah, termasuklah dengan kegiatan RTM untuk turut serta. Ya. Terima kasih Dato. Baik. Bila dengar cerita pasal memperkasakan silat ni, satu semangat luar biasa pula. Kita rasakan kan? Di jiwa Melayu kuat dia kan. Dan pastinya kalau kita kena melihat seni silat ini bukan sahaja untuk mempertahankan diri semata, tapi untuk membentukkan pembinaan jati diri kita sendiri. Disiplinnya, sasya diri yang tinggi. Dan sebagainya. Ya. Baik. Kita pun sudah sampai ke penghujung untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk anda yang menonton dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang telah kami sajikan, semuanya berkenaan dengan seni. Penulisan saja, tarian, nyanyian, seni silat juga kita bawakan untuk anda sepanjang hari ini. Semoga ia memberikan anda manfaat yang cukup baik. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada anda. InsyaAllah di lain masa kita akan jumpa lagi. Jadi kami mengundurkan diri dan kami akan tinggalkan anda dengan persembahan dari Sweet Sam dengan lagu rayanya, Salam Perantau. Wow.